kerana mereka tidak ada dasar Islam. Walaupun mereka mencatatkan Islam dalam pelembagaan parti mereka, namun dalam hati mereka, dalam perjuangan mereka, tidak pernah ada Islam. Mereka hanya menipu pengundi untuk mengelabui mata-mata pengundi supaya mereka juga dapat menyatakan memperjuangkan Islam. Tapi sebaliknya, mereka tidak pernah dan tidak akan memperjuangkan Islam. Maka kita di bawah Perikatan Nasional yang ada di bawahnya Parti Islam Malaysia yang sentiasa istiqamah sehingga pada saat ini, walaupun kalah entah berapa puluh kali, namun tetap kita bangun dan terus memikul amanah besar untuk menegakkan Islam. Sehinggalah pada PRU ke-15 ini kita sedikit diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan terus berjuang kerana kita tahu dalam menegakkan Islam sudah pasti akan ada rintangan, halangan, ujian, dan ujian itulah sebagai satu kemanisan kepada kita, mereka-mereka yang berjuangkan Islam dengan ikhlas. Tahniah kepada tuan-tuan, tahniah kepada anak-anak muda, anak-anak muda yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak duda, anak-anak muda yang mendapat doa daripada Rasulullah SAW, anak-anak muda yang diberikan prinsip perjuangan yang benar, anak-anak muda yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk membantu agama Allah di bumi Malaysia ini. Walaupun mereka kita husin apabila dibuka pengundian kepada umur 18 bagaimana kecenderungan anak muda, tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan anak-anak muda untuk membantu perjuangan kita. Walaupun kita dah berada di saat usia-usia yang penghujung, namun kita rasa gembira kerana ada anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan kita, dan perjuangan ini tidak pernah akan berakhir, dan ianya satu perjuangan yang tidak pernah berhenti sehinggalah kiamat nanti. Kita berada di sini walaupun kita panah, walaupun kita berpeluk, walaupun kita berkumpul tidak dibayar walaupun satu sen, walaupun kita datang daripada seluruh pelosok negeri Kedah, daripada jauh, daripada dekat, namun ianya akan dibalas dengan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita meniatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Dan saya ingin memberi peringatan pada saya dan seluruh penyokong Perikatan Nasional, jangan sekali-kali kita sokong Perikatan Nasional kecuali kerana Allah. Kerana menyokong selain daripada Allah akan membawa kemusnahan kepada diri kita dan parti kita. Kita mestilah memperbetulkan niat kita, kita sokong kerana Allah, dan kita memperjuangkan Islam bukannya memperjuangkan jawatan semata-mata. Kalaulah jawatan yang ditawarkan tanpa Islam, kita tidak akan ambil jawatan. Islamlah yang lebih utama bagi kita. Maruah Islamlah yang menjadi perjuangan kita. Kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ialah penyambung-penyambung mata rantai yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-kali jangan kita menghentikan perjuangan ini. Kita perlu membawa perjuangan ini dan menyerahkan patung perjuangan kepada anak-anak muda kita untuk terus memperjuangkan dasar Islam, memperjuangkan cara hidup Islam, memperjuangkan sebuah negara Islam, walaupun DAP tak mahu, walaupun UMNO Barisan Nasional menipu kita, walaupun parti-parti yang dulunya nak bersama kita lalu mereka telah berubah arah, namun kita jangan sekali-kali berpatah arah. Jangan sekali-kali kita mengubah haluan perjuangan kita. Naklah kita sentiasa bersama dengan perjuangan Islam. Tuan-tuan rahmatullah, kalau dulu kita parti Islam, PAS, namun hari ini Allah bagi kita kawan. Ada dalam Perikatan Nasional Bersatu, ada gerakan dan ada parti-parti lain yang menyokong kita. Ini ialah medan dakwah kita. Kita akan berdakwah kepada ahli-ahli Bersatu. Kita akan berdakwah kepada ahli-ahli parti yang lain yang bersama kita untuk mereka juga memperjuangkan Islam seumpama kita. Dan kita tidak akan sekali-kali membiarkan mereka untuk mengubah haluan arah tuju kita. Kita akan membawa mereka
memandu mereka untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah dengan kemenangan yang besar di parlimen 49 kerusi, kita akan menjadi sebuah parti yang dominan dalam parlimen, dan di situ insyaAllah kita akan menegakkan kebenaran. Paling kurang tuan-tuan, kita akan menyuarakan Islam. Kita akan baca ayat Quran. Kita akan baca hadis Nabi. Kita akan cerita bagaimana akhlak Rasulullah. Kita akan cerita bagaimana Khulafa Al-Rashidin. Kita akan cerita bagaimana perjuangan orang-orang yang memperjuangkan Islam. InsyaAllah kita telah memilih satu parti yang benar, dan kita akan diberi saham untuk apa yang telah kita lakukan, iaitu kita akan mendapat pahala dan mendapat syurga di akhir nanti. Tahniah tuan-tuan. Akhir zaman ni tuan-tuan, kalau kita nak bangun sembahyang tahajud mungkin tak larat. Saya pun kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak bangun. Kita nak berjuang Islam seperti mana orang duduk di Palestin, kita pun tak larat nak berjuang berdepan sehingga kita mati. Kita nak bersedekah banyak mana kita boleh bersedekah, sebab kita pun tak ada duit juga. Apa yang kita boleh buat, kita perjuangkan parti Islam. Kita perjuangkan dasar Islam. Dasar Islam hari ini di Kedah, kita mengharamkan judi. Semua orang yang mengundi parti Islam di Kedah, yang menyokong kerajaan Islam di Kedah, dapat pahala. Dapat pahala setiap hari, setiap saat. Dan apa-apa saja kebaikan yang dibuat, kembali kepada kita. Itulah yang dinamakan pahala yang kita tak sangka-sangka. Pahala yang disebut sebagai sedekah jariah. Pahala yang mengalir, yang walaupun kita mati, pahala itu terus masuk dalam akaun kita dan menjadikan kita orang yang berjaya di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita ingat dalam perjuangan Islam, kita ada adab-adab kita. Kita ada adab. Terutama yang saya amat rungsingkan hari ini ialah keamanan negara kita. Kerana musuh-musuh Islam, bila dia tak dapat mengalahkan Islam, dia akan buat kacau bilau. Dia akan buat huru-hara. Itulah yang kita takut. Jangan sekali-kali kita termakan provokasi ataupun apa-apa sahaja suruhan untuk membawa keamanan ataupun membawa kebobrokan kepada negara kita ini. Naklah kita berwaspada dan sentiasa ikut arahan pemimpin kita. Tengok tu wahyu diri kita. Tenang saja. Kalau kita sakit hati, biar lagi sakit hati. Kalau kita rasa bosan dengan politik, biar lagi bosan. Namun kerana berpergantungan pada Allah, tawakal pada Allah, kerana Allah lah yang menentukan, dia tetap tersenyum, dia tetap meneruskan langkahnya, tetap mengatur yang terbaik untuk kita. Dan pagi ni dia menuliskan wa makaru wa makarallah. Kalau mereka merancang, Allah juga ada perancangannya, dan kita tahu perancangan Allah lah yang akan berlaku. Perbanyakkan zikrullah, sebutlah nama Allah, suruhlah ya Allahu ya Allah, 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 ya Allahu ya Allah. Walillahilhamd. Kita mohon kepada Allah, Allah bantu kita. Kalau kita tengok dalam PRU baru ni, kita tak sangka dapat majoriti yang berpuluh-puluh ribu. Siapa yang bantu? Allah. Kalau Allah boleh bantu kita menang dengan majoriti yang besar, insyaAllah Allah dapat bantu kita dalam keluar daripada kemeluh kepimpinan Perdana Menteri yang menjadi rebutan hari ini dengan cara yang terbaik dan dengan hikmah yang terbaik. Dan insyaAllah kita inginkan kebaikan pada Islam, walaupun kita terpaksa bersusah payah, berpenat lelah. Tapi kalau Islam dinobatkan sebagai agama yang dipimpin, yang dapat memimpin, maka itulah kebahagiaan kita. Jadi sekian, terima kasih kepada semua yang memberikan sedikit perhatian, dan itulah dapat saya kemukakan kepada semua. InsyaAllah tuan-tuan ialah orang yang disebut nama di langit. Di langit ada malaikat berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Tuan, nama tuan-tuan disebut. Allah sedang menyebut nama tuan-tuan kepada malaikat. Nama orang ni, nama orang ni, nama orang ni. Dan malaikat berbangga dengan kita. Malaikat berbangga dengan kita. Jadilah kita orang yang masyhur di langit, walaupun kita tak dikenali di bumi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.
Okey, kita sedang menanti siapa yang seterusnya daripada sahabat-sahabat pimpinan. InsyaAllah. Pada perasaan Asya juga daripada kumpulan kita lah, kumpulan Perkataan Harapan. Saya cuba ambil beberapa pandangan daripada jarak jauh. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi pada 7 bulan 12 ini. Kita nak pastikan bahawa Parlimen Padang Serai ini akan tetap menjadi milik Perikatan Nasional bagi menambahkan lagi bilangan kerusi Perikatan Nasional di pangkat nasional, insyaAllah. Jadi panggillah, serulah semua anak beranak kita yang duduk di luar, ulanglah tujuan, tunaikan tanggungjawab. Ini adalah satu perjuangan yang suci, inilah satu tanggungjawab yang besar bagi menyelamatkan negara kita daripada tangan-tangan puak-puak liberal, puak-puak LGBT, menyelamatkan negara kita dari puak-puak perasuh, penyamun dan sebagainya. Dan telah terbukti Perikatan Nasional telah menunjukkan satu pemerintahan yang prihatin, stabil dan bersih. Pada zaman kita lah kita lihat bagaimana bekas pemimpin-pemimpin negara didakwa. Tak pernah lagi berlaku dalam sejarah kita pemimpin besar didakwa. Inilah zamannya, zaman tidak ada batas. Dulu kita dengar biasanya ikan bilis saja yang kena pukat. Hari ini bilis, jerung semua lekat pukat. Ini membuktikan bahawa ketelusan kerajaan kita yang berpandukan pada syariat Allah SWT sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau Fatimata qad sarqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah anak kesayanganku mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Dan inilah ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Tuan Guru Presiden kita dan pemimpin Perikatan Nasional. Dakwa, walaupun orang itu orang yang besar, orang besar, kita dakwa bila dia dapat salah. Jadi insyaAllah, marilah sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada 7 bulan 12 ini sebagai pengundi Parlimen Padang Serai. Kita nak supaya calon kita, Cik Osman, berjaya menjadi wakil kita di Parlimen, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.